Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Dovi Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat logo yang biasanya dipakai di kop surat ya. Di sebelah kiri ya. Ya, jadi nggak sulit sih. Sangat mudah, sangat praktis ya. Pertama kita mengatur atau klik dulu header ya. Header itu fungsinya sebagai ya, kop surat ya. Kalau buat kop surat ya pakai header. Jadi jangan di sini ya. Kalau kita ngetik di sini salah, jadinya nggak jadi header ini ya. Jadi ngetiknya itu di atas sini ya. Jadi kita klik dua kali. Iya, ini keluar header ya. Ini header namanya header, ini header. Header. Ya. Terus kita ketik, langsung ketik misalnya ya, ini misalnya Pemerintah Kabupaten Batang ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus SD Negeri Gringsing 02 ya, kayak gini ya. Jadi nanti kita akan memasukkan atau ini ditaruh di center dulu ya. Ya, nanti ini kita atur dulu ukurannya di bisa 14 lah. Kita ganti tim New Roman, terus kita di uppercut ya biar besar semua. Ya, kayak gini ya. Jelas. Jadi biasanya kan kita nggak tahu atau kita masih bingung gimana sih bisa biar bisa menaruh atau meletakkan logo di sebelah sini ya. Jadi pertama langkah awal ya, kita klik di sini di paling atas, terus kita insert ya, klik insert, kita cari picture. Di menu picture kita cari gambarnya terserah. Ini ya. Ya logo ya. Ini Kabupaten Batang ya. 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 Jadi kita setelah ini keluar kita atur. Atur sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, jadi kalau kalian memberi logo ini harus diatur dulu ya, kayak gini ya. Itu kecil kan. Jadi tulisannya otomatis di sini. Kita kemudian ya klik pada gambar sampai keluar ini kayak gini ya. Terus kita klik kanan. Klik kanan ada teks wrapping. Ini teks wrapping ya kan. Terus kita pilih yang behind text. Behind text itu artinya logo ini di belakangnya teks ya. Jadi kita lihat bisa diatur lagi ya kayak gini kan. Terus udah kayak gini ya. Oh ya, sorry. Ya ini kita gini. Terus kita bisa geret atau di ya, nice ya, ya, simple kan, simple, sangat simple, nggak usah bingung, jadi sangat mudah. Ya cukup sekian tutorial dari saya, semoga bisa membantu dan sampai jumpa lagi dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.